buat Kalimantan Barat, buat Kalimantan Tengah, buat Kalimantan Selatan, buat Kalimantan Timur. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang bangkit hamba-hamba Tuhan sejati, hamba-hamba Tuhan sejati, hamba-hamba Tuhan yang mulai bergantung hanya kepada Tuhan, yang mulai menggantungkan dirinya hanya kepada Tuhan, yang mulai berfokus hanya kepada untuk membangun rumah Tuhan. Akan bangkit hamba-hamba Tuhan sejati. Aku memanggil hamba-hamba Tuhan sejati, hamba-hamba Tuhan sejati yang mau membangun rumah Tuhan. Oh, yang mau membangun rumah Tuhan. Oh, akan aku mulai singkirkan orang-orang fasik yang lama ini menggerogoti Kalimantan, yang membuat kepentingan diri sendiri, yang menghasilkan, yang membuat kepentingan diri sendiri, yang menghasilkan semua sumber daya alam yang ada di sana, sumber daya alam yang ada di sana untuk kepentingan pribadi. Ini waktunya aku membangkitkan orang-orang benar yang ada di Kalimantan. Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan terkenal pernah tamu lagi. Putra-putra daerah, putra-putra terbaik dari Kalimantan akan mulai bangkit membangun Kalimantan, akan mulai membangun Kalimantan, mulai membangun Kalimantan. Kalimantan sekali lagi akan menjadi Trans-Selatan, 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 di mana hasil alam di sana akan mulai dilihat oleh bangsa-bangsa, akan mulai dilihat oleh bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, kembali atas Kalimantan, kembali.